Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi segabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Rabbil alamin kang mengerani pira-pira alam. Aryadul Badi'ah ya. Wassalatu utawi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan ala sayyidina iku muga tetep ing atase Gusti kita. Robane Muhammadin sayyidil mursalina kang dadi gustine pira-pira wong kang diutus kabeh. Wa ala alihi lan ing atase kaula wargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad ajmaina ya kabeh. Wa tabi'ina lan pira-pira wong kang anut lahum maring as-sahbi bi ihsanin ing dalem uli gawe bagus jane iman masalan ila yaumiddin tumeka maring dinane din yani balesan bojone Roni omundang loh Ronine piye Suhel ki nek maironi Suhel. AI bojone Roni kon rene ana tamu kon masak. Tamune teko 9:30. Rombongan sak keluarga ini kaki. Dan dia apa-apa. Roh, maironi roh. Amma ba'du anapun ing dalem sawuse apa meneh iki? Hah? Absene taib. Lha kok sithik men 10. 7 terulikor Ali Dumahis Mazza Nailul Huda Taqiyuddin Taqiyuddin Sting Sahlul Ilmi Imdad no Imdad nanti Badri Tamam Imdad golei Hah? Oh no enggak Imdad, Ja'far Shadiq, Iqbal Wardani ana? Badut Tamam. Ambe Iqbal. Ma'mun. Zumar. Ulul Faizin. Muktafa, Sabirin. Sabirin nanti. Qasim. Sawah. Sofiul Arif. Tumbas apa? Abdul Manaf, Khairul Hadi, Nafis, bareng karo Sofi, Lutfi Azizi, Lutfi nanti, Radio, Nuki, Goleno, Nuki. Lutfi apa radio bahasa sana mau saya ada Sobirin ya Latoif Anwar Sadat wes ana wes rene ha Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du fa hadza mongko utawi iki al hadir fil zihni Mukhtasarun iku kitab mukhtasar yakni kitab sing diringkes artine lafale sithik fi usuliddin kang tetep ing dalem mertelakno usuliddin ngerti usuliddin yakni masalah tauhid ya wa jumlatin lan golongan min furuihi kang sanging pira-pira cabange utawa cabange iku ad-din Furu'iddin yakni ilmu fikih, usuliddin yakni tauhid. Jadi kitab niki njelasaken tauhid kalian njelasaken fikih. Fikih ala madhabil imami kang tetep atau hale tetep ing atase madhabi al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Samaituhu ngarani ingsun ing mukhtasar Ta'arani ar-riyadul badi'ah ing aran ar-riyadul badi'ah fi usuluddin wa ba'di furu'i syariah. Rajian hale wong sing arep-arep minallahi saking Allah Ta'ala ayyan fa'a ing yen to manfaati sapa Allah Ta'ala bihi kelawan iki mukhtasar manfaati talabatul ilmi ing pira-pira wong kang golek ilmu. La siyamal mubtadiina sumawono pira-pira wong sing lagi kawitan belajar, itu sing lagi ngaji kitab cilik-cilik kaya kowe-kowe ngene iki. Bener umur wis tuwa tapi mubtadiin. Nggih, lagi belajar. Dereng sakit nggambaraken masalah, durung sakit nggambar masalah. Wa ayyuwajjiha ilaihim lan yento ngadepaken sapa Allah Ta'ala ilaihi maring iki al-mukhtasar raghbatar raghibin ing senenge pira-pira wong sing seneng-seneng kabeh ngoten ing senenge pira-pira wong sing seneng kabeh. Jadi maknane kitab niki dikarang kalih Syekh Muhammad Hasanullah ibn Sulaiman. Syekh Muhammad Hasanullah niku mangkene teng Mekah. Ketokonipun nate ngatamaken terus niki pireng kula critake ngabuya. Ngatamaken Sahih Bukhari teng lebete Ka'bah ngantos ping 70 napa 72 ngoten. Ngatamna Bukhari 72 napa 70 ngoten. Ambalan teng lebete Ka'bah. Niki Syekh Muhammad Hasanullah ibn Sulaiman. Ya, niki kitab Riyadul Badi'ah kangge mubtadiin nggih. Kaya kula sampean ben diapalno ya. I'lam warasira annahu ing setuhune kelakuan. Iku yajibu wajib ala kulli syakhsin ing atase saben-saben awa-awaan minal mukallafina. Jadi ala kulli syakhsin minal mukallafin kang saking pira-pira mukallaf, artosipun tiap-tiap tiang mukallaf, walau kana sanajan ono sapa syakhsin iku raqikon iku budak, walaupun kiambake budak, fa ila yajibu ayya'rifa apa yen tawaro sapa syakhsin arkanal islami ing pira-pira rukun Islam wal imani lan iman. Jadi wong Islam sedaya kudu roh rukun Islam, rukun binginane kita ngaji sulam napa jenenge Syafi'i, Syafi'i. Nah, rukun Islam diterangno napa mboten niki? Arkanul Islami khamsatun syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi wa arkanul imani sit ila akhirih. Jadi wingi diterangno rukun Islam iku apa, rukun iman iku apa. Lan iki sedaya tiyang muslim sing mukallaf kudu roh jong, kudu ngerti siji-siji. Ayya'rifa apa yen tawruh sapa syakhs arkanal islami ing pira-pira rukun Islam wal imani lan iman. Fa arkanul islami mongko utawi pira-pira rukun Islam khamsatun iku limo. Rukun Islam wonten kasal ana kabeh. Hah? Lan endi kok ora ngaji? Nanti tambah manusia birin-birin. Golek kayu, lah orang ngomong boleh mau. Ya wes kono. Jadi nomor siji syahadat. Anta syahadat rupane yen to nyekseni sira. An ing setuhune kelakuan iku la ilaha illallah Ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud angin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Duwe roti Maryam piring njuk kandakno mboke lho ben kesugan tamu roti. Wa anna Muhammadan lan satuhune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Allah. Wa tuqima lan yentun jumenengaken sira as-salata ing salat wa tu'tiya lan yen to paring sapa sira az-zakata ing zakat wa tasuma lan poso sapa sira Ramadhana ing dalam bulan Ramadhan wa tahujja lan haji sapa sira al-baita ing Baitullah yakni najjo sira ing Ka'bah inistata'ta lamun kuwasa sapa sira ilaihi maring albait apani sabilan apani dalane niki rukun napa Islam kala winginane mun kula jelasaken setunggal-setunggal sing intine satu wong kudu yakin nek ora ana pangeran sing hak disembah kecuali sinten Gusti Allah. Jadi pangeran iku siji apa loro? Wong Nasara ngomong jare pangeran iku telu, Jong. Setunggal Nabi Isa, Gusti Allah, kali sinten? Maryam. Ana sing ngomong pangeran itu terbikin dari tiga oknum. Jadi tersusun saking telu niki. Kumpulannya telu jadi pangeran, saya ngomong kaya ngoten, paham ya? Niki kabeh syirik, kabeh kufur. Gusti Allah Subhanahu wa taala setunggal, al-ma'bud bihakin setunggal yaitu Allah taala. Lan kita kudu yakin nak kanjeng Nabi Muhammad niki utusane sinten? Gusti Allah. Salah setunggalipun bukti nak kanjeng Nabi Muhammad utusane Allah niku napa? Inggih menika mukjizat-mukjizat ingkang wonten teng astane Kanjeng Nabi. Sedaya mukjizat ini nuduhno nek Kanjeng Nabi bener-bener utusane Allah taala. Kok saged kaya ngoten nggih? Mukjizat sedaya iki padha karo dawuh sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Kamane kaya ngeten, Jong. Ana wong ngomong nang awakmu. Aku iki utusane raja. Kowe isih kurang yakin. Lah apa buktine nek kowe utusane raja? Buktine kon aku ngomong ngene-ngene kok raja mantuk. Sakhire ndek tenan di depan raja ngomong ngeten-ngeten. Kok raja mantuk? Oh iya iki berarti utusane napa? Raja tenan. Ketika para rasul dawuh aku utusane Allah. Wong kafir njaluk bukti tiga mukjizat. Jadi mukjizat iki padha karo pembenaran dari Allah, iya iki utusanku. Padha karo begitu. Kala napa iku jenenge nomor 2 salat, nomor 3 zakat, nomor 4 puasa, nomor 5 haji bagi tiyang sing mampu. Nek ora mampu ya ora wajib. Wis. Wa arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Mesti nek sing nglothok aja wingi bar saiki neh lah. Mulane tak sengaja ngeten. Ben iki kabeh nek atimu wis gak ilang ya. Wa arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Nambal fawu sing keri. Iku sitatun 6. Nomor 1 antuk mina yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah taala wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah taala wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah taala wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah taala wal yaumi lan dina al akhir kang akhir wa bil qadari lan kelawan pesten khairihi ya baguse qadar wa syarrihi lan eleke al qadar niki jenenge rukun iman. Rukun iman wonten 6. Siji iman kalih Allah, Maksudnya iman kali Allah niku jenengan percaya. Tentunya ati jenengan iki percaya nak Gusti Allah niku setunggal. Gusti Allah wonten, Gusti Allah setunggal. Setunggal zati, setunggal sifati, setunggal af'ali. Artinya setunggal zati Allah subhanahu wa ta'ala mboten tersusun. Benten kali awake sampean, Cung. Awake sampean tersusun mboten? Ko balung, ko geteh, ko daging. Nak zati Allah setunggal ora tersusun. Pengertiannya meneh Gusti Allah setunggal zati maksudnya enggak ada zat yang mirip karo zati Allah. Jadi kayak ngeten iki sampean bentuke ngeten, sapi kayak ngeten iki ora ana jong sing nyerupani ngene Allah taala. Laisa kamitslihi syai'un. Lah ya apa? Wallahu a'lam. Kana sing roh kecuali Gusti Allah taala ki amba. Tapi jelase Allah taala mboten nyerupani teng makhluke, makhluk mboten nyerupani teng Allah. Iku jenenge wahidun fi dzat. Wahidun fi sifat. Artine Gusti Allah setunggal sifate. Sifatnya Allah niki ora ana sing dobel. Kudrahe Gusti Allah setunggal. Iradai setunggal, ilmune setunggal lan sakteruse. Lan boten wonten makhluk sing duwe sifat sing mirip kaya sifate sinten? Gusti Allah. Gak padha, Jong. Mirip nyerupani mboten. Walaupun misale nama sama ya, tapi hakikate mboten sama. Jenengan gak ada sifat hayat. Maknane hayat niku urip, nggih. Gusti Allah kagungan sifat hayat, jenengan kagungan sifat hayat padha uripe, tapi hayate sampeyan tentune mboten sami kali hayate sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak begitu. Heeh. Mun nggih. Niku naminipun Gusti Allah setunggal ing dalem sifate. Nomor 3, Gusti Allah setunggal fil af'al. Jadi fi'lune Gusti Allah wahid fil af'al dengan arti sedoyo nggih napa-napa niki sing damel cuman sinten Gusti Allah taala tok. Dadi sing gawe kuwe, sing gawe wareg, sing gawe ganteng, sing gawe ayu sinten Gusti Allah. Apapun ini tidak ada sing musyarakah teng Allah taala. Upamane kowe ngombe banyu kok seger yo, sing gawe seger sinten iki? Gusti Allah taala sehingga wis seger Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe nglebokno sego teng weteng sampean dadi wareg. Sinten sing gawe wareg? Sego apa Gusti Allah? Nah, kabeh Gusti Allah. Niki jenenge wahidun fil apa sing ngatur kabeh donya niki nggih Gusti Allah. Niki wajib jenengan yakini. Nek mboten syahadat jenengan. Dingendikaaken teng kitab Zubat munfaridun bil khalqi wat tadbiri jalla anisyabihi wan nadhiri. Gusti Allah munfaridun bil khalqi. Gusti Allah ngijeni kelawan gawe. Maksudnya kabeh sing gawe sinten iki? Gusti Allah. Sing ngatur ya Gusti Allah taala. Lan niku iku jenis kepenak, Cung. Cara meneng niku kepenak. Mergane wis diatur karo sing gawe urip. Nggih. Rezeki ditanggung, napa-napane ditanggung kali Allah Subhanahu wa taala. Bon. Wa tuqimus sholata bundi wau. Wa malaikatihi nomor kaping kalih iman kalih malaikat. Jenengan percaya nak malaikat wonten. Jenengan percaya nak malaikat ora tau maksiat. La ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ka ono maksiat iblas. Percaya nak malaikat ibadun mukramun. Karo Allah taala ditugasaken kelawan tugas sing beda-beda. Wonten sing bagian udan, wonten sing bagian ngatur rezeki, ngandum, wonten sing bagian jabut nyawa, ana sing bagian nyatati amal lan saterusé. Jadi iman bi annahum ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amrahum. Niki para malaikat. Iman kali kitab-kitabe Allah. Kitab-kitab sing diturunake kali Allah teng para rasul. Termasuk kitab papat sing kudu kita ketahui, kita berjengene sitok-sitok lan percaya. Apa niku? Taurat, Injil, Zabur, Quran. Niki kudu roh. Bon, lha nek malaikat hitungane sak kata-katae, Jung. Teng langit niku tempat bek malaikat. Tapi sing wajib diketahui pinten? Sedasa. kita juga wajib percaya nak Gusti Allah ngutus para rusul. Piro hitungane gak ana sing semerap kecuali Allah. Tapi sing wajib kita ketahui yaitu pinten selangkung sing disebutna hum adamun idrisunuhun utuma saleh wa ibrahimu kullun lutun wa ismailu ishaku yaqubu yusufu wa ayyubuh syuaibu harun wa musa wal Zulkifli Dawudu Sulaimanut Ilyasu Yunusu Zakaria Isa wa Toha Khatimun da Alihimus salatu was Madamatil Alihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu bon peres wal yaumil akhir. Kita kudu percaya nak dina kiamat niki wonten. Kapan gak ana sing ruh kecuali Gusti Allah. Gak sati karang 15 Ramadan mboten. Wabil qadari khairihi wa syarrih lan kita kudu percaya nak apa sing ditakdir kali Allah mesti terjadi, sing boten ditakdir mesti boten terjadi, sing ma qaddarahu fil azal mesti labud jamin, sing boten ditakdir boten terjadi. Jadi nak sampean kaya ngeten iki Suhel mondok teng mriki iku berarti bi qadaillah wa qadari. Mau kita fa tahun niki gak sedo mulai niki kabeh bi qadaillah wa qadari. Lah ngono lho muktafa. Judul lho muktafa kabeh bi qadaillah wa qadari. Wis renek-renek. Wis seneng. Tiba kono saya belum siap muktafa. Lah ya ampun. Ngeten iki nggih bi qadaillah wa qadari diplongno. Gak usah aduh ngeluh, ngeluh nambah ngeluh. Wong wedok wakeh. Dunia bagikan apa ngono bukan seperti godhong koro godhong kelor aduh papa nam sabar Pak wayajibulan wajib alaihi ing atase muktafa ing atase sasin payah iki keliru kabeh mulai sesuk tak kon maca kabeh insyaallah nak mulaine kayak iki bareng pelajaran sok maca sing tak wacana ko kabeh kata wedok juga maca mik kabeh qala al-muallif rahimallahu taala wa yajibulan wajib alaihi ing atase kulli syakhsin aidan kelawan maneh apa ayarifa yen to ngawruhi kulli syakhsin aqidal imani ing pira-pira akidah iman. Wahia utawi aqidul iman nggih aqidul iman iku as-sifatu pira-pira sifat al-wajibatu kang wajib lillahi ta'ala kedue Allah ta'ala wal mustahilatu lan sing mustahil alaihi ing atase Allah ta'ala wal jaizatu lan sing wenang fi haqqihi ing dalem haqi Allah ta'ala wasifatu lan pira-pira sifat alwajibatu kang wajib lirrusuli kedue pira-pira isimau ha'a utusan alaihim iku imuka ing atase ar-rusul as-salatu utawi shalawat wassalam wasifatul wajibatu lirrusul wal mustahilatu lan sifat sing muhal alaihim ala rusul wal jaizatu lan sifat sing menang fi haqqihim ing dalam haqqir rusul. Nah niki jadi sedaya tiyang mukallaf jung wajib ngerteni sifat-sifat wajibe Allah, sifat muhali Gusti Allah, sifat jaize Allah, sifat wajibe para rusul, sifat mustahile, sifat jaize. Niki sedoyo disebut dengan sebutan apa? Aqidul iman. Artinya kita weruh niki jong, weruh satu persatu sak dalile lho nggih. Ora cuman sekedar apal kaya bocah cilik, ngapalno sak dalile, sak sifat-sifate apal. Tapi ndekne ora tafakkur, gak ta'amul, gak istidlal. Itu jenenge saya mukallid. Jenengan ngerti lan apal sifat wujud, tapi ketika jenengan ditanya lah dalil wujudnya Allah Ta'ala iku apa, jenengan mboten ngerti. niki jenengan berarti tasih muqallid, taklid, ikut-ikutan. Imane wong sing taklid tasih mukhtalaf weh dong. Sebagian ulama ndawono imane wong sing taklid mboten cukup. Ah, ya apa naskah ngeten niki. Jadi wonten sing ndawuhaken imane wong sing taklid mboten cukup. Qala fayajibu mongko wajib lillahi kedue Allah taala. Apa al-wujudu apa wujud? Niki sifat wajibe Gusti Allah sing pertama yaitu wujud. Wujude Allah niki mboten wonten kawitane. Wujude Allah mboten wonten akhire. Jadi kowe kabeh niki wajib yakin lan nekono nak Gusti Allah wonten. Gusti Allah wonten. Lan kita kudu nekono nak Gusti Allah niku mboten manggen. Gusti Allah mboten wonten teng arah tertentu. Kulon etan lor kidul mboten. Bagi kita nekotno Gusti Allah wujud. Kita mboten semrap hakikate Allah. Tiap ono kumrenjet ingkang wonten teng ati panjenengan itu berarti Gusti Allah mboten kaya ngoten. Kullu ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Upamane ana setan ganggu teng panjenengan. Nggih, mentahyil Gusti Allah begini-begini. Sudah usahakan dibuak secara cepatnya. Nggih, dibuak mawon sing cepet. Kullu ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Ini nomor setunggal wujud. Nomor kaping kalih wal qidamu lan qidam. Manane qidam itu dingin. Artine qidam itu wujude Allah taala mboten wonten kawitane. Jadi wujude Allah enggak ana kawitane, Cok. Nek wujude sampean ana kawitane enggak? Fa. Wujudem kok apa? Mani. Wujudem tahun pira? 70. Muktafa tahun 70 lahir. Ana kawitane. Wujude komani yumna. Ah, Gusti Allah wujude mboten wonten wiwitane. Jadi mboten bener kalau ada orang tangklet kapan mulai Gusti Allah ono, enggak bener. Berkane wujude gak ono napa? Kawitane. Kanallahu walam yakun ma'ahu syai'un. Gusti Allah wonten ora ana apa-apa jeng bareng karo Allah niki. Dadi donya ya ora ana, langit ya ora ana, bumi ya ora ana, zaman ya ora ana. Niki seduwa ya sing damel sinten? Gusti Allah. Nek kabeh sing damel Gusti Allah, berarti kan ora mungkin jeng donya disiki teng sinten? Gusti Allah. Barengi ora mungkin wong Gusti Allah sing damel. Nah, makane istilah wujude Allah mboten wonten apa kawitane. Wis wal baqa ulan tetep Gusti Allah taala tetep artine wujude iki terus gak ana enteke, Cung. Nek kaya sampean ngeten iki wujude ana tentelase mboten? Paling muktafa tahun 2025 sampean almarhum. Saiki tahun pira? 2000 pira? Oh, kok 25 Pak Cuk, gendeken apa? Maksudnya kabeh wong iku ana batese, Cung. Gak ana sing gak. Saiki ngene wae wis. Para rusul kabudut apa isih? Kabudut kabeh. Mbah buyutmu wis gak ono kabeh, mbahmu sebagian wis gak ono. Bapakmu sebagian wis gak ono. Lah wis kabeh wong niki pun ora ono sing iso kelewatan, Cuk. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti maknane wonten akhire kabeh wujude wong niki. Mboten wonten sing mboten. Kowe gak mati saiki ono makhis, Cuk. Makhis gak mati saiki, mati kapan? Kapan-kapan mati. Orang mati tabrakan. Kapan-kapan ya mati. Bopi ya sebabe. Gak mati krono corona. Krono jantung. Krono apa lah. Niki lho jong. Ta'addadatil asbabu wal mautu wa wahidu. Jadi nomor kaping kalih bakok. Wa mukhalafatuhu lan ulin nulayani Allah Ta'ala. Li jami'i khalqihi maring sekabehane makhluke Allah taala. Niki sifatnya nomor pinten? Sekawan, mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah li jami'il khalq. Berarti maknane Allah Subhanahu wa taala mboten sami kalih makhluk. Niki kudu jenengan cekeli. Mboten padha karo Zaid, mboten padha karo Bakar. Mulane ngantos ngendikane ulama tauhid, nak wonten dawuh-dawuh sing ketoke kok nyerupakna Allah ping setunggalipun hawadits. Ketoke ngoten, iki dawuh kudu kita takwili atau kita pasrahkan menyang Allah Subhanahu wa taala. Piye sing dimaksud kali Allah, wallahu alam, kita pasrahno kali Allah. Atau kita arteni ngangge arti sing sesuai kali keagungane Allah. Misale teng Quran wonten dawuh yadullahi fauqa aydihim. Kaya ngeten iki. Niki ora kok iyat artine tangan-tangan ngeten iki. Piye maknane wallahu alam, kita pasrahkan kali Allah. Atau jenengan takwili nganggo makna kudrah. Berarti kekuasaane Gusti Allah. Nah, mboten pokoke aja sampai jenengan artine ngabi makna tangan-tangan sing koyo tangane sinten iki? Manusa. Qala wa qiyamuhu, lan jumenenge Allah taala binafsih, kelawan zati Allah taala. Maksude piye qiyamuhu binafsih? Wa ma'nahu, utai maknane qiyamuhu binafsih iku annahu satuhune Allah taala la yaftakiru, iku ora butuh sapa Allah ila zatin maring zat, yakumu kang jumeneng sapa Allah biha ing dalam zatin, wala ila mujidin, lan ora maring wong kang mujudaken, yujiduhu kang mujudaken sapa mujid ing Allah, bal huwa balik utai Gusti Allah taala al mujidu, iku zat sing mujudaken lil asya'i maring pira-pira perkara kulliha yasakabiani al asya. Niku artine qiyamuhu bin nafsi. Artine qiyamuhu bin nafsi. Kala napa iku jengene haa. Jadi maksudnya qiyamuhu bin nafsi niku Gusti Allah mboten butuh menyang zat sing ditempati. Ayo saiki kok ngeten iki. Iki apa jenenge, Cok? Amutan. HP. Nah, iki HP butuh tempat ya? Nah, niki tempat. Kacamata tempat. Gelas tempat. Suhel tempat iki. Hah? Iki butuh tempat ndak? Terus nek ora penak ndi? Ya mesti orang butuh tempat. Lah Gusti Allah niku mboten butuh tempat, mboten butuh zat sing ditempati jumeneng. Lah mulane aku mau matur Gusti Allah mboten manggen. Nek wong mesti manggon, Dong. Deleh bokong. Nggih, upamane ngadeg deleh delamaan, turun deleh napa? Awak mesti ana tempate. Jadi pengertiane qiyamuhu bin nafsi niki Allah Subhanahu wa taala mboten butuh zat sing ditempati, lan mboten butuh ning gone wong sing mujudaken. Nah, lan kowe butuh ndak? Kowe asline gak ono, Cung, terus dadi ono. Iki ono sing wujudna mboten? Mesti ono. Lan Gusti Allah mewujudi ora didhawuhi kali Adam. Nah, mulane Gusti Allah juga mboten butuh tenggene al-mujid. Qala wa yajibu, lan wajib lahu kedui Allah taala al wahdaniyatu, apa sifat wahdaniyah. Endi muktafat? Endi? Wa maknaha, utai maknane al wahdaniyah. Terangke wis. Wa maknaha, utai maknane al wahdaniyah iku annahu satuhune Allah taala iku la saniya lahu, ora ana wong kang ngaping pindho iku maujud lahu maring Allah taala fi dzatih, ing dalem zati Allah, wala fi sifatih, lan ora ing dalem pira-pira sifate Allah, wala fi af'alih, lan ora ing dalem pira-pira penggaweane Allah. Mamun kula terangno artine wahdaniyat, wahdaniyah fi dzat, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fil af'al. Pengertiane wahdaniyah fi dzat niku zati Allah taala mboten tersusun, lan mboten wonten zat sing nyerupani zati sinten? Gusti Allah. Wahdaniyah fil af'al juga begitu. Pengertiane kabeh sing gawe apa cuman Gusti Allah taala tok. Fahadihi mongko utawi iki as-sifat al-madhkurah mulai wujud kidam ila akhirih. Situ sifatin iku 6 pira-pira sifat. Al-ula utawi sifat kang pertama. Minha sanging situ sifatin iku tu sama diarani al-ula sifatan ing aran sifat nafsiyatan. Wahya utai sifat nafsiyah al-wujudu iku wujud. Kimbon. Jadi ki totale jumlahe pinten iki 6. Sing pertama diarani sifat nafsiyah. Bismillah. Masyaallah. Kok ngantuk wis. Kok wis jam-jam ya mene wis. Qala wal khamsatu utawi sifat 5 allati ba'daha. Kang tetep ing dalam sausi al-ula, sausi wujud tadi, iku yukalu diucapakan laha marik al-khamsah, apa sifatun salbiyatun, apa sifat salbiyah. Nah, apa sifatnya apa salbiyah. Wayajibu, jadi wujud ya, berwujud apa dong? Kita bakok mukhalafatuhu lil qiyamuhu binaf wahdaniyah. Sing wujud jenenge nafsiyah, sing limo niki jenenge salbiyah. Maknane salbu niku nafi ya, menafikan. Lah kok diarani salbiyah? Mergane pengertiane mengandung adam kabeh. Kidam ya, maknane adamul awwaliyah, ora anane kawitan. Bakok maknane adamul akhiriyah, gak ono akhire. Wujud kidam bakok mukhalafatuhu mukhalafatuhu li jam'il khalq tadi jom. Ya. Niku maknane adamul mumasalah. Kiamu binasi maknane apa? Adamu iftikar ila zat atau ilal mujid. Kabeh maknane adam. Mulane dikatakan apa salbiyah. Qala wa yajibulan wajib pun juga mereka keren wallah alam. Dia jangan sisa kita peh. Kau ngantuk pula. Kapan pambutan tekani? Pula ada nanti. Abis Surabaya. Masya Allah. Kula nabi apa? Masya Allah. Kula anak buai. Dia cocokkan nota anak Surabaya. Beres sampai. Ayo jangan cerita ayo. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabiane puji lillahi iku tetep kagungane Allah allazi syahida ingkang nyakseni, maksudnya nyakseni ane ngaku biwujudihi kelawan wujudi Allah Ta'ala apa jami'ul kainati sekabiane pira-pira perkara sing wujud. Wassalatu utawi rahmat ta'zim wassalamu lan salam. Loh, dorong diri kita pita dok sambon. Wassalamu lan salam iku ala sayyidina muka tetep ing atase Gusti kita rubane Muhammadin al-mab'uthi kang den utus. Hah? Oh, orang ana entek nang koperasi. Ngaji sithik. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inna ta'alluma hadhil ahkam. Iku bukae to, Jah. Monggo kari-kari setuhune belajar ikilah pira-pira hukum. Iku yu'addu diitung apa ta'allumu hadhil ahkam dihitung minal fiqhi ing minal fiqhi jung. Dihitung ing setengah saking fiqih, paham agama, melajari. Alladzi huwa kang utawi ladzi al-fiqh. Kene-kene jung, kene-kene. Mau kene aku nak ngitung mbok bali se. Iki ro 1 2 3 4. Cocok do karo absene. Aa alladhi huwa kang utawi ladhi fikih apa min alamati iradatillahi iku setengah saking tondo tenggere oleh ngersakna Allah Ta'ala bi abdihi kelawan kaulane Allah ngersakna al khaira ing kebagusan ilmi gak orang balik nanti oh pindah haitsu jaa sekirane teko anhu sanging kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mayyuridillah opo dawuh mayyuridillahu bihi khairan utawi sabane wong iku lamun ngresakaken sapa Allah Ta'ala bihi kelawan man khairan ing kebagusan yufaqihu mongko mahamaken sapa Allah ing man fid dini ing dalam agama. Jadi melajari hukum-hukum haid, nifas, istihadah itu termasuk sing disebut-sebut fikih. Lah fikih niki minangka tandha tenger teng kesaenan seseorang. Nek wong niku dikersakno karo Allah untuk keapian, niku dikai faham tentang hukum, dikai ngertos faham teng agama. Niku dawuh mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Sapa wonge karo Allah kok dikersakno entuk keapian, iku karo Allah dipahamno teng babagan agama. Jadi muktafa nek ana wong kok diparingi paham teng agama, teng hukum, teng niki, itu tandane wong apik. Artine wong apik niku wong sing engko entuk mati husnul khatimah. Dawe para ulama khairan temriki yakni khair sing sempurna. Khair sing sempurna iku apa? Yaitu kapundhut ala husnil khatimah. Jadi maknane belajar ilmu agama iku termasuk minangka tandha tengerih kiyambake husnul khatimah. Mulane dawuh niki mayyuridillah niki bisyarah bebungah kangge tiyang sing melajari ilmu fikih, ilmu sing kaitan kali hukum dibisyari nak dene kapundhute ala husnil khatimah wa musahamatan lan krana andil atau nyekutoni fi nasril ilmi ing dalam nyebiaraken ilmu. Bismillah. Al wajibi kang wajib wa tablighi da'wati lan nyampeaken dakwah. A'dadtu nyiapaken ingsun hadhihi durusa ing ikilah pira-pira pelajaran al-fiqhiyata kang basa fikih sing durus niki fi ahkamil haidhi hale tetep ing dalem pira-pira hukum haid wan nifasi wal istihadah. Nah, jadi Syekh ngumpulno pelajaran-pelajaran tentang haid, nifas, istihadah niki minangka andil tinggine nasrul ilmi sing hukume wajib, juga andil di dalam dakwah. Jadi ngarang kitab ngeten iki lho, Jung. Iki termasuk nasrul ilmi, termasuk dakwah. Wa qad jama'tu lan teman-teman ngumpulno ingsun hadhihir risalata ing ikilah risalah kitab cilik niki. Min kutubi a'immatina saking pira-pira kitabe pira-pira imam kita. Asy-Syafi'iyyati kang bangsa Syafi'i ridwanullahi utai ridwane Allah iku alaihim ing atase a'immatina wa aktsaruha utawi luweh aki-aki iki ad-durus atau aki-aki hadhihi risalah yakni masail-masail sing teng risalah niki wa aktsaruha utai luweh aki-aki iki durus atau risalah padha mawon iku mustafadun dialab min risal dialab faedah min risalati syekhina saking kitabe guru ingsun al-allamah ingkang banget alime rupane Muhammad ibn Ali al-Khatib. Hafizahu muka-muka ngreksa ing Syekh Muhammad sapa Allah wa matta'a lan ngepenakaken sapa Allah bihi kelawan Syekh Muhammad fi khairin ing dalam kebagusan wa afiatin lan ing dalam sehat atau kareksa. Wallati fatahat lan sing buka apa iki lati risalatu syekhina muhlaqa masailil haidi ing pira-pira masalah haid ingkang ditutup kabeh atau sing angel. Jadi kitab niki dong pengambilane saking kitab Syekh Muhammad bin Ali al-Khatib. Kitab Syekh Muhammad bin Ali al-Khatib niki mun nate kula waca ping kalih ten mriki. Ruyen pertama mbiyen terus kedua kapane nek nembe setahun rong tahun ke melu ya. Melu sing lagi, ha? Piye? Lah ya sarakan. Sarakan enjing melu kan. Terus sampai mbak-mbak ya iya. Jadi ping pindho apa ping telu aku katem lali ping pindho. Luwih angel jong tenimbang iki. Ibarate sing kadhaking tufah king tufan. Lebih sulit daripada niki. Waqad qasamtu lan teman-teman bagi ingsun hadhihi durusa ing ikilah. Jadi kitab niki pengambilane saking kitab gurune yaitu Muhammad bin Ali bin Khatib. Kitab Syekh Muhammad bin Ali ki yuk tabar kitab sing saged mbuka teng masalah-masalah haid sing sulit. Begitu. Jadi sulit-sulit diterangno, jadi jelas kabeh. Waqad qasamtu lan teman-teman bagi ingsun hadhihi durusa ing ikilah pira-pira pelajaran ila samaniyati durusin maring 8 pira-pira pelajaran kal ati kaya perkara sing ape teko niki. Ad-darsul awwalu utai pelajaran kang kawitan muqaddimatun iku pendahuluan amatun kang umum haulad dimai ing dalem kiwa tengene atau sekeliling pira-pira darah al-kharijati kang metu minal farji sange farji. Jadi mukaddimah sifatnya umum tentang darah yang keluar dari farji niku napa mawon engko. Ad-darsu utai pelajaran as-sani kang kaping pindho sinul haidi iku umure haid. Umur sing nalikane wong wedok ngetokno darah yuk tabar darah napa niki haid. Wasifatu jong wasifatu bukan ti. Wasifatuhu lan pira-pira sifate al-haid wa alwanuhu lan pira-pira warnane haid wa muddatuhu lan mongsone al-haid. Ad-darsu tsalitsu utai pelajaran kang kaping 3 iku at-tuhru iku suci minal haidi sange haid wan nifas. Engko diterangno kabeh niki iki lagi judul-judule. Ad-darsu rabi iku fin nifasi tetep ing dalem retel ana nifas wa muddatihi lan mongsone nifas wa malan perkara yata'allaku kang hubungan apa ma bihi bin nifas min ahkamin sanging pira-pira hukum. Ad-darsul khamisu utai pelajaran kang kaping 5 iku fima ing dalem perkara yahrumu kang haram apa ma bil haidi kawan haid wan nifas lan nifas. Ad-darsus sadisu utai pelajaran kang kaping 6 iku at-ta'rifu iku meruhaken atau melanggeri bil mustahadati kelawan wong sing istihadah wa malan perkara yalzamuha kang wajib apa ma ing mustahadah. Ad-darsus sabi iku al mustahadatu wa tun sing istihadah fil haid. Ad-darsus tsaminu iku al mustahadatu wong sing istihadah fil nifas. Wa as'alu lan yuwun ingsun Allah ing Allah taala ay yaj'ala ing yen ton dadekno sapa Allah hadzal amala ing ikilah amal khalisan ing murni liwajhihi krana zati Allah al-karimi kang mulya. Wa arjulan arab-arab ingsun wa amululan ya arab-arab ingsun miman sanging wong ittala'a kang ningali sapa man alaihi ing atase hadzal amal yani hadzal kitab fara'a mongko ningali man fihi fi hadzal amal khata'an ing luput. Aku harap-harap saya minta ayunabbihani ing yen to ngelingno sapa man ing ingsun alaihi ing atase khata. Wa jazahu lan muka-muka balas ing man sapa Allah khairal jazai kelawan luwih bagus-bagus balasan. Wa qad ana lan teman-teman wastaka mangsane apa awanu syuru'i mangsane tumandang fil maksudi ing dalem perkara sing disejo bi'aunil maliki kelawan pitulunge Allah sing ngrajani al-ma'budi kang disembah. fa ila darsil awwali mongko ngalapo ninggene pelajaran kang kawitan atau maknane mongko maring pelajar mesti ngalapo ing pelajaran sing kawitan. Ad-darsul awwalu utawi pelajaran kang kawitan muqaddimatun iku pendahuluan ammatun kang umum haulad dima'il kharijati minal farji. Mau tak manani ad-damu utawi darah al khariju kang metu min farjil mar'ati say farjine wong wadon iku imma ayyakuna iku ana kalane yen to ana dam iku haidun haid au nifasan atau nifas aw istihadatan atau istihadah wala rabi'a lan ora ana perkara sing kaping papat iku maujud laha maring iki haid nifas istihadah walikullin lan iku tetep kedue saben-saben suwi-suwi min hadhihi dima'i sanging ikilah kang sanging ikilah pira-pira darah ta'rifun utawi ta'rif pelanggaran ya tamayyazu kang dadi beda apa kullin bihi bi ta'rif an ghairihi sing liyane iku kullin. Wasaufa nubayyinu halan bakal mertelano ingsun ing haid nifas istihadah insyaallah taala. Ngeten nggih. Dadi darah yang keluar dari farjine wong wedok niku cuman telu tok. Haid nifas istihadah. Gak ono yang keempat itu gak ada. Jadi kalau enggak haid ya istihadah atau nifas. Ora haid ora istihadah nggih berarti ini nifas. Ini kimpun pokoke telu niki tok. Iku sing keluar dari virginit yang estri. Jake madhep ora. Lah nak keluar saking irunge wong wedok, iki jenenge ora haid, tapi jenenge apa? Mimisen. Lah nak keluar saking kuping jenenge apa? Keluar ke pupu, kete nyamuk. Qala al-muallif rahimahullah taala wal hasil intine, Jung. Intine darahe wong wedok ya telu niki. Dadi nak ora iki ya iki salah siji pun. Awalan al-haid wallahu alam. Ayo ganti kitab. Yes, niki nggih. Pon cekap kening disenaoni. Kangge lanjutane maca lho ya, maca utawa diat. Endi yang saiki dong. Riyadul Badi'ah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib lahu kedue Allah Ta'ala aydan kelawan maneh sab'u sifatin apa pitu pira-pira sifat yuqalu kang diucapaken laha maring sab'u sifatin apa sifatul ma'ani apa sifat ma'ani wahia utawi sab'u sifatin iku al-qudratu sifat qudrah wal iradatu lan iradah wal ilmu lan sifat ilmu pirsa Gusti Allah al-muhitu kang liputi apa al-ilm bi jami'il ma'lumati kelawan sekabehane pira-pira perkara sing dikinawarahi wal hayatu lan sifat hayat was-sam'u lan sama' wal basaru lan basar wal kalamu lan kalam dawan al khali kang sepi anil hurufi saking pira-pira huruf wal aswati lan pira-pira swara wa ghairiha lan liyane huruf lan aswat mimma saking perkara yujadu kang ditemu apa ma fi kalamil hawadisi ing dalam kalame pira-pira perkara sing anyar. Kalau wingi dipun sebutaken Gusti Allah wajib persifatan kelawan sifat napa wingi wujud lan sak teruse. Wingi disebut-sebut jong sifat sing jumlah 6 itu terbagi menjadi 2. Apa khairul hadi yang satu dikatakan apa? Sifat 6 wingi itu dibagi jadi loro. Siji jenenge apa jong? sifat nafsiyah. Yang lima dikatakan apa Sofi? Salbiyah. Mengapa Sofi kok dikatakan salbiyah? Loh, ini mulai bedekan loh, ini sak terangno. Apa ulul? Keranten semua sifat lima ini menafikan sifatnya. Jadi dalam takrifnya itu ada kata-kata adam kabeh, menafikan kabeh. Apa kidam jai? Adamul awwaliyah liwujudil ora ono kawitane wujude sinten. Jadi wujude Gusti Allah ora ono kawitane. Bakal apa? Adamul akhiriyah. Lho kaya ngoten iki lho. Iki jenenge kabeh adam-adam ngeten iki jenis salep. Mulane wonten sifat nafsiyah, salbiyah. Lah saiki kewajiban meneh sifat pitu. Engko jenenge maani. Sing kaunu-kaunuhu qadiran ila akhirih jenenge maknawiyah. Pitu karo pitu berarti pinten? 14. 14 ditambah 6 20. Nah, mulane sifat wajib Allah sing wajib kita ketahui wonten 20 niki. Nggih, wonten pinten? 20. Pengertiane kidam bakok sampai wingi pun tek 6 5 6 kali wujud pun kala wingi. Rak niki yo ora bali bali napa setunggal yaitu kudrah. Jadi Gusti Allah niku kagungan sifat kudrah. Maknane cara Jawane niku napa? Kuwasa. Bahasa Arabe kudrah itu suatu sifat yang wujudi. Artinya wujudi itu begini, Jom. Cara gak ana hijab niku saged dipun tingali. Sifat niki qaim bidzatillah, dengan sifat menika al-mumkin nggih saged didalaken saking adam ke wujud atau wujud dari adam. Ngoten nggih. Paham wis ya? Ngoten nggih. Iki upamane ya wadahe banyu niki. Saderenge didamel ana ta ora? Mboten wonten. Tutupe niki tutup gelas. Saderenge dicetak nggih mboten wonten pun. Wis mboten wonten. Akhire terus dadi wujud. Lah niki lho sifat sing fungsine mewujudkan kaya ngeten iki iku jenenge napa? Kudrah. Mulane istilahe kudrah itu sifat sing qaimah bidzatillah, yang dengan itu sifat Gusti Allah mewujudkan sesuatu atau mengidamkan sesuatu yang sudah wujud. Iki gelas wujud, gak ketaalukan kelawan kudrah iso dadi kao ono. Lah niku jenenge kudrah. Paham Mas Bel? Hah? Jadi tugasnya itu ijad ngoten. Kalau irodah mboten, irodah mentaksis. Misale nak nggone wong ngeten, antum punya rencana ya, gawe omah. Gawe omah ini kan mungkin omah bentuk ngeten, sampean dituki gambar kata. Terus sampean nentokno ini aja. Nah, itu jenenge irodah. Jadi sifat sing untuk mentaksis perkara sing mungkin, nggih, untuk mentaksis perkara sing mungkin atau istilah mentarjih tinggine ba'dil jawaiz ala ba'din. Misalnya kayak ngeten ulul. Ada ulul saderenge lahir, mungkin ora lahir terus. Mungkin terus wujud dadi wong, diwujudno. Nah, yang nentukan wujud aja ini sifatnya apa? Iradah. Ulul mungkin lahir tahun 80, mungkin lahir tahun 60. Yang menentukan ulul lahir tahun 90. Ini berarti jenenge napa? Iradah. 90 2000. Saya umur piro? Tahun piro lahir? 90. 98. Saya 6 teman. 98. Bismillah. Wes ya, Suhel. Tak tak contohna ya hel. Ki sadurunge wujud yumkin hel dadi wong iki kok dhuwur apa pendek apa sedengane. Terus yang mentaksis ente dadi dhuwur kaya genter ngeten iki apa? Ira irada. Wis, ya ngono jong. Iki omah ngene kepengin ngene. Wis sudah rumah ini aja itu irada sampeyan. Pelaksana rumah asli gak ono terus diwujudkan itu sifat dengan apa? Qudrah. Wis ya. Qudrah irada ilmu jong. Ilmu itu dengan sifat niki suatu kuwabeh jadi ingkisyaf. Jami'il ma'lumat jadi petok welo-welo kabeh. Mulane ta'alluqe perkara ilmu iki ning gone kuwabeh wis. Nenggone jami'il maklumat Allah Ta'ala pirsa ting zate Allah Ta'ala pirsa perkara sing mungkin kabeh niki dipirsani kali Allah Ta'ala ngantos perkara sing paling samar sing ting atine wong utawa perkara cilik wekdal dalu teng isore watu teng isore lemah Allah Ta'ala pirsa kabeh mboten wonten sing mboten jadi ilmune Allah niki muhit ngeliputi ting segalanya paham ya Allah Ta'ala kagungan sifat hayat. Hayat itu sifat ingkang beneraken dumateng Allah nah Allah persifatan kelawan beberapa sifat. Maksudnya ngeten, Jong. Secara umum mawon. Sifat hayat itu sifatun tusakhihu liman qawamat bihi al-idrak. Ayo. Upamane saiki iki diceritani karo Muktafa. Zaid itu mampu gawe mobil, punya kehendak begini. Nah. Tapi antik, lebih Zaid itu mati. Oke percaya? Mboten. Jadi hayat ini minangka sifat sing benerno ting persifatane seseorang persifatan dengan idrak atau dengan si sifat. Wis ya. On. Urip ini jeng urip. Sama pireng Gusti Allah pireng sedaya sing sampeyan ucapno iki pireng kabeh juga dipirsani kali Allah Subhanahu wa taala Gusti Allah nggih dawuhan tapi dawuhane Allah Subhanahu wa taala mboten ngangge huruf mboten ngangge napa swara nggih piye hakikate kita pasrahaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ampun Qala ha'a wa yastahilu lan muhal alaihi ingatasi Allah Ta'ala al-adamu apa orano al-adam wali'annya apa utang wujud wal-huduthu lan anyar wali'annya apa niki ah kidam ya wal-fana'u lan rusak wali'annya apa bagok wa mumatsalatuhu lan ulimadani Allah Ta'ala li syai'in maring suwi-wiji min khalqi kang sange makhluki Allah wali anin apa waftiqaruhu lan butuhe Allah ila zatin maring zat au mujidin atau wong kang mujudaken wali ane qiyamuhu bin nafsi mereka ini wingi terangno qiyamuhu bin nafsi artinya Allah boten butuh menyang zat sing ditempati ora butuh menyang wong sing wujudna wa alla yakuna lan yenta ora ana sapa Allah wahidan iku siji fi dzatihi ing dalam zati Allah au sifatihi atau pira-pira sifate Allah au af'alihi atau pira-pira penggaweane Allah juga muhal nggih Gusti Allah mboten setunggal muhal ingin dipenterangakan Gusti Allah gak ada sifat apa wahdaniyah artinya wahdaniyah fi dzat wahdaniyah fi sifat wahdaniyah fil af'al keterangannya pun kalau terangno wingi saiki ulangi jake Suhel piye maksude wahdaniyah fi dzat ya Allah sampeyan dituwek ora ngerti artine wahdaniyah iki terus piye tak kelit ya Zatnya Allah satu. Iya, saya benderane ora. Piye wingi? Tak terangno artine wahdaniyah fi dzat iku piye? Ya, wis kaya ngene iki terus piye jalan? Si Jarum sapa iku? Mana ayo. Heh, bocah wajiban lho roh iki wajib lho, Hel. Ana kok guyonan iki. Wis ngaji tauhid ping pira awakmu iku? Ayo ngadeg suwe, Hel. Ngadeg. Iki perkara wajib lho. Kowe manap ngadeg. Piye muktafar tin wahdaniyah fi dzat. Wahdaniyah itu ngono tok. Itu. Ayo ngadeg muktafa. Bocah kok do ngene iki ya. Tak karantina 14 dina kowe engko. Ngene kok jan njaluk rabi, lho kapan tamat geger njaluk rabi. Dhewe ngene ra iso. Ayo khairul hadi. Ya khairul hadi Muhammad. Enak suara aku nak dewean. Ayo di. Lho ora ro ngadeg di. Kok andakno bapakmu ndora iso kabeh ngene. Roni. Ron. Ngomedal iki. Masyaallah. Sapa jejermu iku di ngurimu? Jejermu pas iki. Etan. Sapa? Safi terangno bi wahdaniyah fi dzat. Bismillah. Sing ngadeg kok ngono to, aku ben ketok bocah-bocah liyane kok menawa tak becekne. Lah, ngene. Wong sampeyan gedhe-gedhene do ora ngerti tauhid, ngene njaluke kataman. Ayo, bismillah. Ya apa fi? Mosok aku ngomong iki nerangno Gusti Allah. Gusti Allah suci ing dalem zate. Artinya biar Gusti Allah siji. Sok Gusti Allah loro. Pengertian wahdaniyah fi dzat piye? Ae. Terus kene pengertiane la iya maksudnya iku piye artine zat Allah mboten murad bocah iki jadi pengertiane wahdaniyah fi dzat maklum Gusti Allah zat siji pengertiane piye yakni zat Allah mboten tersun lha kaya awakmu Suhel ana kulite ana balunge ana getahe itu yang satu terus lan berarti nah ayo Fai kene-kene pi, ngadeg pi, ben adil aku. Ayo Iqbal. Wahdaniyah fi dzat. Ngene ta ta. Kecewa aku. Ngadeg Iqbal, ben nduk kurus awakmu. Awak sak gong. Oke, Makmun. Ngono mon ngadeg pisan. Ini kok jaluk bojo. Ulul. Nah, lan ora ana zat sing nyerupani teng zate Allah. Jadi pengertiannya begitu. Lah wahdaniyah fi sifat piye? Gurimu sapa iki? Nip. Munip. Ayo. Jadi orang bolo gak sih tapi maksudnya. Artinya sifat-sifat Allah ora ono sing do tebel. Lan terus piye lan? Ya jeng delon tauhid kosong som kowe iku. Insyaallah. Iki pelajaran sing mestine cah bayi kudu roh. Ora iso ta wedok ta bedheki, wedok gak iso ngadeg pisan. Kabeh njaluk absene kok aku. Ngajek tapi aja slender lemari. Pecah kok lemariku. Mergane awake sak gong. Kaya piye? Menip. Sifatnya Allah itu setunggal-setunggal, artinya gak ada sing dobel. Nomor loro. Ah. Ayat dari binara. Wes dong, wallah alam, untung disyafaati tamu ya. Orang kececer. Nyahel buat niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tok apa jam? Riyadul Badi'ah tok apa? Kok suwi apa-apa rek? Masyaallah. Tok apa? Hah? Piye? Piye? 5, 6. Tok apa jam? Salam lho, tak masuk napera balik gue, gak oleh mulai maulid awakmu. Lala apa dah lagi teko. Sapa nek sing kurang masuk loro. Pamutan karo Nailul Hudalodan. Tulis. Sing sapa sing gerbang? Ambek sapa? Lha mau jare kok tak yutir karo sapa mau? Nailul Huda sing jaga gerbang Lodan karo Takiuddin. Lha kok jarene gak iku. Hah? Omonge oleh Huda. Iki apa? Pamutan TV. Ya wis sak situ saya corek kabeh ngono. Ora mulih sembrono. Tok apa, Cung? Ayo cepet, masya Allah rek. Zah to apa? Mau raiso ta? Kemar klemer. Wa yastahilu lan muhal. Sing cekes to ya, masya Allah. Dibujuk kok ngono dibuka bojomu kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahilu lan muhal alaihi ing atase Allah Taala. Al-ajzu apa abes. Jadi sifat-sifat mustahile Allah niku padha karo sifat wajibe. Sing lelawanane wajib itu dadine napa mustahil. Tet iku nangis werek tah ndi ora kerasan kon mulih ngono nduk gak mribeni wong. Sudah ndi iku? Hah? Mayangan, aduh. Cah cilik bocah tuwek. Alit. Susah. Nangis. Wingi sing cah lanang nangis wis kerasan. Lah ya tak sekono nang nangis aku. Wes do beno nangis sak puase wes saken kaya gedang iku. Wa yastahilu lan muhal alaihi ing atase Allah Taala. Al ajzu apa apes. Wa wujudu syai'in lan wujude suwi-suwi minal alami kang sange alam. Bi ghairi iradatihi kelawan sakliyane kersane Allah Taala. Allah Ta'ala mustahil persifatan ajiz. Ajiz itu wali'ane kudrah. Wali'ane kudrah. Jadi Gusti Allah kewajiban persifatan kudrah. Muhal persifatan ajiz. Ajiz itu gak mampu jom. Lan malih muhal meneh. Ono alam wujud tapi mboten kersane Allah. Apa wae wis? Sing dunia iki pasti wujudnya bi iradatillah. Kok sampean ngomong ana sesuatu wujud bi ghairi iradatillah iki muhali, mboten mungkin. Iki waliane napa iradah. Jadi elek apik nggih sapa wae kabeh niki kersane Allah Taala. Ora ana sing gak. Kok nambah moroban terus. Insyaallah susah lho tiap tahun mesti ana ngene iki. Jumlah ono iki. wal jahlu lan jahal yakni ora weruh bisyai'in kelawan suwi-suwici minal ma'lumat ikang sanging pira-pira perkara sing dikinawrahi. Berarti waliane napa il waliane ilmi. Jadi ora weruh sesuatu sing maklumat. Gusti Allah muhal persifatan jahal nggih. Wis pokoke waliane itu. Wal mautu lan mati muhal mati kapundhut iki suwali ane napa hayat wasomamu lan kopok Gusti Allah muhal persifatan kopok wal amalan wuto wutone gak iso ningali jenenge amah wal bakamu lan pisu lho kok dibukakno pintune mlayu lho Nduk awas nek mlayu kok dadi perkara au wujudu harfin atau wujudi harf au sautin atau swara fi kalamihi ing dalam kalame Allah al-qadimi kang dingin. Ini juga termasuk muhal anane huruf atau swara teng kalame Allah sing qadim. Kalame Allah niku bila harfin tanpa huruf tanpa swara, ora kaya kalame manusa. Kalame manusa ana suarane ana hurufe. Qala wa yajuzulan menang fi haqqihi ing dalam haqi Allah azza wa jalla fi'lu kulli mumkinin apa nglakoni saben-saben perkara sing mungkin wa tarkuhu lan ninggal iku kulli mumkinin. Jadi ora ana sing istilah wajib bagi Allah niku mboten wonten. Gusti Allah kagungan sifat jaiz. Apa sifat jaiz? Nglakoni perkara sing mungkin atau ninggal perkara sing mungkin. Jadi kita apa pamutan sing teko apa? Jadi ngelakoni perkara sing mungkin juga ninggal perkara sing mungkin. Jadi kalau ada istilah wajib bagi Allah Ta'ala gawe apik ora wajib, gawe elek ora apik ora wajib, gawe sehat paring rezeki juga mboten wajib. Wa yajibulan wajib lahu Ta'ala kedua Allah Ta'ala ijmalan kawan kemblengan apa kullu kamalin saben-saben kesempurnaan saben-saben sempurna yaliku kang patut apa kamal bidzatihi kelan zati Allah al-aliyati kang luhur. Jane ngoten sedaya kamalat niku dados sifati Allah asalkan laik. Jadi tiap kesempurnaan sing layak bagi Allah itu nggih sifati Allah. Tapi kita mboten wajib ngawruhi satu persatu ni. Wa yastahilu lan muhal alaihi ing atase Allah Ta'ala jami'un naqaisi apa sekabehane pira-pira perkara sing kurang. Muhal kabeh niki. Naqais niki. Wa dalilu utawi dalil pokoke perkara sing sekirane cacat, kurang, gak sempurna niku muhal bagi Allah Ta'ala. Gusti Allah ngangkat para anbiya dadi nabi, wajib napa mustahil? Wajib dari Suhel kuefi jais kueza yang bener mengenai Suhel apa mengenai Sofi ya ilmi Sofi orang lagi berarti terang oleh Suhel orang mingkem aku orang ada kewajiban bagi Allah bareng mingkem aku takok Gusti Allah ngangkat Nabi jadi Nabi ki wajib terang wajib jadi terus biye jalan pol-polan berarti hela. Mulane jumlah yang melayu nak tamu enteni sabar. Metu. Saken tamune nak aku tak terusno ngenteni kok suwi saken. Ngetero anake ngemondhok nek poncen. Ampe sitoke wedo. Allah, wis dongakno teng pondoke barokah nggih. Ndang dadi bangunane saken mbak-mbak iku masyaallah. Piye, santen rezeki ku ngene, mlampahi dhewe-dhewe. Kira dhewe. Tapi aku di pangeran gak duwe wong gak duwe apa duwe sapa Gusti Allah kabeh insyaallah lak cukup ya dong ya sing sabar sing sregep wa yastahilu alaihi jami'un naqais jek nduk peno nek lepek gedang godhokan luwe wetengku kudu ngamuk dadi luwe ben ra ngamuk gara-gara Suhel gak ono imo kudu ngamuk aku. Wong tinggal maca Quran gak mulai-mulai jadi gak ono. Wadhalil utai dalil ala dhalik ing atase wujub sifati thalathata ashar wastihalati adadadiha wa jawazi fi'lil mumkinat wa tarkiha. Rujuk ini ku dawa. Ala dhalik ing atase mengkono wujub sifat, wajib sifat sing jumlahe 13 lan muhali wali ane lan wenangi fi'lil mumkinat wa tarkiha. Wadhalilu ala dhalika kullih iku wujudu hadzal alami, iku wujudu iki alam ala hadzal syakli ing atase ikilah bentuk atau tingkah al-badi ikan bagus apa? Ya Allah ya Karim mengge. Jadi dalile iki diringkes, Sob. Diringkes dalile sakmono akeh seluruh sitok iki. Dalile kitam, dalile bakok, dalile wujud apa? Wujude iki alam. Alam niki endah napa mboten? Masyaallah ana lintang ana iki. Iki kabeh nuduhna teng wujude Allah. Dudan nuduhna teng kene kudrahe Allah. Juga nuduhna teng iradahe Allah. Nah, diringkes karo gak angel-angel, singkat. Dalile iki kabeh. Bismillah. Gedang niki pamutan enak, aku seneng pamutan. Gedang niki. Gak seneng. Wah, ngopi enak nih, Jen. Gak oleh gak kopi? Gak oleh. Diamuk karo mboke. Wajibu lan wajib lir rusuli kedue pira-pira utusan alaihi wassalatu wassalam. As-sidqu apa temen. Fi jami'i ma ing dalam sekabehane perkara akhbaru kang awe khabar sapa ar-rusul bihi kelawan ma walau bil mazhi. Senajan anane ikhbare iku kelawan guyon. Bon, ya. Para rusul, para utusane Allah niki gak ada sifat wajib jumlahe sekawan. Satu sidik. Sidik niku artinya temen. Jadi para rusul iku gak ana sing goroh to. Kuwabe sing didhawuhna mesti bener. Sing dikabarno saking Allah Ta'ala, sing kabar biasa, sing kabar nopo, walaupun diparingi guyon, ini mesti bener. Kanjeng Nabi pernah kerawuhan wong tuwek. Jare wong tuwek iki, ya Rasulullah, kula dongakno kula niki dilebokno surga kali Allah. Jare Kanjeng Nabi, innal jannata la yadkhuluha ajuzun. Surga niku gak dileboni karo wong sing tuwek. Kanjeng Nabi terus sholat wis balik. Ketemu Sayyidah Aisyah, jadi Sayyidah Aisyah wong tuwek kalau Kanjeng Nabi ngraosaken masyaqqat, perkoso, susah keranten dawuh panjenengan. Jadi Kanjeng Nabi, ya bener. Inna dzalik kadzalik, memang bener nak surga gak dileboni wong tuwek. Gusti Allah nak nglebetno wong-wong tuwek ning gone surga iku karo Allah didadekno perawan meneh. Dadi sing umure 90 iku kok nak mlebu surga dadi ting-ting perawan meneh. Nah, umure pira? 33 tahun. Seger-segere wong. Masyaallah. Iku jenenge makhluk napa, Sur? Kayak Mazan iki kan bentuke wis umur 90 ya. Ngeniki kok nak mlebu surga, Cok. Gagah ganteng. Saiki wong nganggep pira umure mesti gak, paling imbang karo Mbah Madang ngono. Iya. Telan nyuwara ra kuat. Qala al-muallif rahimallahu taala. Wal amanatu iku kanca sedan biyen. Wal amanatu lan amanat. Jadi ar-rusul kewajiban duwe sifat sidik lan amanat. Amanat itu artinya piye, Jong? Direksa saking maksiat. Zahir batine para rusul direksa saking perkara sing dilarang. Walaupun itu dilarang enggak secara haram, makruh. Jadi maknane para rusul gak ana sing nglakoni keharaman, gak ana sing nglakoni kemekru apa keruan. Subhanallah jengkel. Lah nek para rasul nglakoni ke haram padahal para rasul dinut lan wong kon ikut, lah akhirnya wong padha karo diperintah nglakoni keelean padahal boten sama sekali. Lah nek para rasul iki gak tau maksiat, Cung. Las gak tau maksiat. Sithik ora tau. Nang niku jenenge ismatuhum kasairil wajibatun wa fadlul wal fatonatu lan cerdas. Wah, cerdas mereka ini ngadepi musuh-musuh yo. Perlu debat, perlu niki, wah dalil hujjah. Nggih, masyaallah lan para rasul gak cerdas ya. Didebat wong kafir ngowah-ngowah ya apa? Nah, ora mungkin. Mulane para rasul gak ono, Jong. Sing istilah ablah duwe sifat baladah goblok mboten wonten. Wa tablighuma lan nyampekaken perkara umiru kang diperintahna sapa ar-rusul bitablighi kelawan nyampekaken ma lil khalqi maring makhluk. Para rusul kabeh duwe sifat tabligh. Tabligh iku nyampekno sedaya perkawis yang memang para ar-rusul diutus nyampekno niku perkawis. Jadi kabeh perkara sing karo Allah diutus nyampekno kalih para rasul disampaikan sedaya. Mboten wonten sing kelewatan. Ana badhe tamam itu. Ah, maca Quran to, Jun? Lha opo iku? Lamun yang ngaji. Kala napa iku jenenge wa yastahilu lan muhal alaihim ing atase ar-rusul al-kadzibu apa goroh wal khiyanatu lan cidra wal balajatu lan baladah goblok. Khiyanah itu berarti maknane nglakoni perkara sing dilarang jenenge khiyanah. Kadzib, khiyanah, baladah wa kitmanu syai'in. Lan nyimpen suwi-wiji mimma kang sanging perkara umiru kang diperintah ar-rusul bitablighi kelawan nyampekaken ma. Niki muhal kabeh bagi ar-rusul. Gusti apa para rusul gak ana sing goroh, Cung. Para rusul gak ana sing nglakoni maksiat. Para rusul gak ana sing goblok. Para rusul gak ana sing nyimpen sebagian perkara sing karo Allah diperintahno ke nyampekno. Wa yajuzu lan wenang fi haqqihim ing dalam hak ar-rusul apa sifatul basyari pira-pira sifate manusa allati la tangkusu kang ora kurang bisababiha kelawan sebab lati sifat apa maratibuhum pira-pira pangkate ar-rusul al-aliyatu kang luhur. Para rusul sedaya kenging persifatan kelawan sifat-sifate manusia biasa, Cung. Asalkan enggak ngurangi lan mboten ndadekno melorote derajate para rusul. Dadi para rusul ya dahar, para rusul ya ngunjuk, para rusul ya sare, ya kawin. Lho niki niku sedaya mboten ngurangi, tapi nek sekirane ndadekno kurangi martabate nggih mboten mungkin, Cung. Ana para rusul misale adu jago ya ora ana maksiat kan. Kal akli kaya dene dahar wa syurbi lan ngunjuk. Kanjeng Nabi ya dahar daging, ya dahar ayam. Ki ngerti sing dirmeni Kanjeng Nabi al halwa manisan. Daharan sing manis. Ambe asal Kanjeng Nabi remen madu, masyaallah. Kanjeng Nabi remen ngombe banyu sing adem. Adem ora sing es-esan, es-esan agak nambah pari penyakit. Maksudnya adem itu mboten panas begitu. Kanjeng Nabi mboten remen ngombe sing panas, ya. Kala napa iku jengene wal maradi lan gerah. Kanjeng Nabi yo kadang gerah. Kowe yo ngono, Cung, kadang yo lara kan? Biasa. Cah pondok apa meneh nek awal ngene iki iso mambu kangen-kangen yo kadang lara. Biasa, loro itu gak gawa, aku gak kaget. Biasa, tau mondok. Kalau nak kemudian leren, gudikan bian, gudikan tak nawe ampunya raga-ragaran. Udun gudik, sesuai ya hilang dewi jadi ganteng. Kalau lebih koi, engkau lagi gudikan sedih, mulai, gudikan sedih, mulai. Aduh, ya mulai terus nak nuruti ngono yoel, meripat sedih disuntik. Meripat kok disuntik. Kala wal wiqai. Ngendeku kena jero nek tambah mati kowe. Ya akhi, kono dokter sing ahli. Ya. apa mi kowe pilek? Biasa pilek. Kula mesti tiap hari pilek ya. Biasa. Kal akli wasyurbi wal marad nglebur dosa jong, nglebur dosa. Wal maradi lan lara, lara iku nek kanggo wong-wong sing didosa nglebur dosa. Tapi nek bagi tiyang sing mboten gadah dosa untuk munggahno derajat kaya Kanjeng Nabi kok gerah niku li rafid darajat. Wal wiqai lan jima al halali kang halal tapi ora zina. Ya duwe garwa, nambah Kanjeng Nabi garwane 11. Ya. Sing tesih pinten tinggal wafat? 9. Antis ini suatin wafatul. Nah, sampean gak oleh niru ngontong kawin 10. Mboten pareng. Paling pol pinten? Sekawan, ini paling pol. Iku wae bagi tiang sing mampu adil, mampu niki. Nah sekiranya gak mampu ya wis ora usah, sitok mawon. Fa in khiftum alla ta'dilu fawa kita sitok wae wis. Wa yajma'u lan ngumpulno makna hadhihi sifati ing artine ikilah pira-pira sifat kulliha ya sekabehane iki sifat apa qaulu la ilaha illallah apa dawuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sifat-sifat wajib kalau wau jom lan sifat-sifat mustahil lan sakteruse itu sedaya dikumpulno ting dawuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mboten paham ya? Diterangno jong teng kitab-kitab tauhid kados seka Umil Barohin lan lintu-lintune wajahe dawuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kok iso ngumpulno artine napa? Apa sifat-sifat wajib lan sakteruse. Nah, mulane jong krana kalimah niki singkat lan ngumpulno arti sing kathah kali asy-syari' didamel syarat sae napa iman. Wong ora iso sah Islame kecuali ngucapaken niki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Matan wa jami'un ma'nal ladzi taqarrara syahadatal islami dinan qurrira. Bon. Terus apa tadi? Wajibu qala wajibu lan wajib alal mukallafi ing atase wong kang mukallaf aidon kelawan maneh apa ayat taqida yen to nekotno sapa mukallaf annal malaikata ing stune malaikat alaihimus salatu wassalam iku min jumlati ibadillah iku setengah saking jumlahe pira-pira kawulane Allah Ta'ala al-mukramina kang dimulya-mulyakno kabeh. Maksude piye? Artine mukramin, artine maksum wa annahum lan satuhune malaikat iku maksumuna iku direksa kabeh min jami'il ma'asi sanging sekabehane pira-pira maksiat munazzahuna tur iku dibersihno kabeh an sifatil basyari saking pira-pira sifate manusa wa annahu lan satuhune kelakuan iku la ya'lamu ora weruh kasratahum ing ake malaikat illallahu angin sapa Allah Ta'ala wa minhum lan iku setengah saking malaikat Jibrilu utai malaikat Jibril wa Mikailu lan malaikat Mikail wa Israfilu wa Azrailu lan malaikat Azrail bi fathil ain wa haulail arba'atu utawi mengkono-mengkono papat humur ru'asa'u iku pira-pira kepolane malaikat wa hum utai haulail arba'ah iku afdaluhum luwe utama-utamane malaikat wa minhum lan iku setengah sae malaikat hamalatul arsy utawi pira-pira malaikat sing gawa arsy wahum utai hamalatul arsh al-ana ing dalam saiki durung kiamat saiki niki iku arba'atun iku papat wa yuzadu lan ditambahno alaihim ing atase iki arba'ah yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat sapa arbaatun papat. Nah, dadi ngeten, Jong. Salah setunggalipun rukun iman inggih menika iman kali sinten? Malaikat. Jenengan kudu percaya nak malaikat iku ana. Lan jenengan kudu nekotno nak malaikat iki golongane kawulane Allah sing mulya. Maksudnya piye? Maksudipun gak tau dosa, gak tau melanggar, gak tau nulayani perintah Allah. Kapan diutus kali Allah mesti dilakoni. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Iku malaikat. Maksum kabeh, gak ono sing tau nglakoni maksiat. Lan bersih kabeh saking sifat-sifat basyariah. Artine ora padha karo manusa, Cung. Manusa duwe sifat-sifat macam-macam, ngeten-ngeten. Malaikat itu mboten persifatan blas kawan sifatnya manusa. Jadi dahar yora, ngunjuk yora, sari yora, nikah yora, kesel yora. Jadi enggak duwe syahwat, enggak duwe nafsu, Jung. Niki malaikat. Jadi nak sing ditugasna rukuk ya rukuk terus, sujud-sujud terus, tasbih-tasbih terus. Niki para malaikat. Gak tahu bantah, gak tahu iki. Sing paling bantahan nulayane iku sinten? Manusa, Jung. Wis. Lah malaikat iku pira, Jung? Wo sakake. Gak ana sing roh hitungane kecuali Allah Taala. Wong setiap hari ngeten iki sing mubeng teng Al-Baitul Ma'mur atau sing mlebu, Jong, iku pira wingi diterangno 70.000. Ah, niku mawon kapan wis tau mlebu gak ape mlebu meneh. Dadi tiap hari genti, Jong, mlebu. Sak monten kathah niku, mulai donya ana sampai saiki pira niku. Dadi gak ana sing roh. Mulane wingi didhawuhaken ora ana tempat teng langit jaraknya sekitar 1 kilan kecuali tim mriku wonten malaikat nambe didhawuhna attotis sama wa hukka alaha anta itta. Pengen ngaji apa tuh Mas Iku? Ngaji nek kene lagi akbar bahas malaikat. Apa sih? Ngaji ini kan padha-padha ilmu kadimah Safinah yo ngene, risalah yo ngene, iki ngene wes pokoke iki lanyah iki ya. Nah, ya apa ketuane malaikat Suhel? Terus? Terus? Apa? Az. Sing paling mulya. Tugasnya apa, Hel? Terus Azrail. Punya nyawa, eh? Israfil. Mikael. Rezeki. Alhamdulillah. Oke. Terus wonten malaikat itu bagian gawa arsy. Dina iki isih pira? 4. Bismillah. Gak duwe kesel, orang ngombe, orang iki malaikat ya Allah. Oh, bet ya. Weh, lagi seduluk ngombe, mangan, mangko mangan gedang. Malaikat gak dahar-daharan. Wal malakul ladzi bila abin wa Qala wa yusadu lasut nang dina kiamat, sing nyangga aras ora kok 4, tapi wo 8. Wa minhum lan iku setengah sing malaikat mungkarun utai malaikat mungkar. Duh, nanti jam. Barwa yuzatu alaihim yaumal qiyamah arbaatun. Terus ini sama apa? Wa minhum siapa? Ka'ana karubiyun. Ka'ana. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala mungkarun utai malaikat mungkar wa nakirun lan malaikat nakir. Waridwanu lan malaikat ridwan khazinul jannati kang jaga surga wa malikun lan malaikat malik khazinun nari kang jaga neraka wa raqibun lan malaikat raqib wa atidun lan atid. Iya dong, ridwan iki bagian jaga surga, malik bagian jaga neraka. Gak tau guyu iki. Iki anak kena malik iki gak guyu tenan. Anaknya malaikat rokib atid, tukang apa Jong? Nyatet ke amal ape ambil amal elek niku nak sebelah tangan apa tanganmu ambek kiwamu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Qala wa ayyataqida lan yento nikotna sawa mukallaf anna afdhalal khalqi ing setuhune luweh utama-utamane makhluk kullihim sakabane al khalqi iku nabiyuna nabi kita rupane Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya telan paling utama-utamane makhluk Allah sapa coron? Kanjeng Nabi. Kapan ngaji kapan iki? Lagi berwi di dalile wa afdalul khalqi oh ngaji nok mbak-mbak wingi Selasa ya wa afdalul khalqi alal itlaqi biyuna famil anish sikot ma'anu wingi sing akidat apa kifayatul awam wingi kala paling utama-utamane makhluk sinten Kanjeng Nabi. Sumar rusulu monggo kari-kari pira-pira utusane Allah Ta'ala. Terus para rusul sumal anbiya monggo kari pira-pira nabi. Sumal malaikatu monggo kari-kari malaikat salawatullah wassalamu alaihim. Sumas sahabatu monggo kari-kari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, apa semestane ngeten nggih. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad terus para rusul intune itu ulil azmi khususe setelah niku para rusul terus para anbiya sing boten rusul terus para malaikat lagi para sahabat. Wa ayat takidalan yento nekotno sapa mukallaf anal khalqa ing setune makhluk kullahum yaskabani khalq iku yamutuna iku mati sapa al khalq indang kita i'amarihim ing dalem nalikan ente pira-pira umure al-khalaq kabeh tiyang niki mungkin nak pun wancine mati yo gak ana sing gak tapi mati niki nalikan ente umure dadi ora ana ceritane nggo kitab apa sah kowe iku ha apa iku lha napa kok kayak ganjil tafsir lucu oh cari jadi nak orang mati itu mereka nih wes entekno apa umure gak ana jong wong mati walaupun dipateni terus urung tek umure jadi kapan mati iku mergane wes entek jare Mu'tazilah enggak jong wong itu nak dipateni jane umure urung tek jong tapi dipotong karo sing mateni iku jare sinten wong Mu'tazilah kala wa annal qabidha lan wis ngerti kaya ngeten iki jong kabeh wong ya bakal mati lan nek wis wektune resa maju resa mundur ya siapa ya ikhlasna pamutan ya sapa meneh kabeh ditakdir wis tok kono kok gandule kaya apa ya ora iso wis pancine nggih kala wa anal qabidho lan setuhune malaikat sing mundhut li arwahihim maring pira-pira nyawane al-khalq iku malakul mauti malaikat mati malaikat pati sapa niki wa huwa uta malakul maut Azrailu iku Azrail oh ya Azrail niki sing tukang jabut nyawa wah dawa pembahasane wong sak menten kathah kan kadang matine iku bareng carane njabuti piye Azrail iki wonten sing jawab dunya sak menten nombone binisbating Azrail iku padha karo piring atau mangkok teng ajeng jenengan ngeten tok iya insyaallah lha wong mati iku jong mesti teng kene tempat sing pun ditentokno kali Allah Subhanahu wa taala dadi paneh ditakdir kali Allah matine teng kencong wis teng kencong hatta wis mulih nanti kok yo bali wis teko mati ngoten wis gak iso owah jong kabeh niki mon qala wa annahum lan satuhune al khalqu iku yus'aluna iku ditakoni al-khalqu ba'da dafnihim ing dalam sausi dipendemi al-khalqu fi kuburihim ing dalam pira-pira kuburane al-khalqu illa jama'atan angin golongan maksusina kang ditertentokno kabeh jadi wong mati iku bakal ditakoni kabeh teng kuburane pertanyaane piye jeng man rob ka ila akhirhi wingi pas ngaji apa jeng bajuri ngaji bajuri dipun terangaken sedaya sing mati ditakoni ngangge bahasane dhewe-dhewe. Sing kowe Madura ya takoki nganggo basa Madura, Jawa-Jawa, Arab-Arab. Tapi wonten sing dawuh sedaya ditakoki nganggo basa Syria. Ndi nadome loro wingi sing dinukil teng Bajuri Ilmi. Wingi lagi ngaji pirang dina. Nggih napa mboten, Dang? Loh, lagi ngaji tok ya lali to. Lewat lagi ngaji tok. Wingi ngaji mboten? Hah? Empo. Ya. Bejong. Bibi. Lalija. Wa min ajibi madarul ainani anna su'alal qabri bisiryani afta bidzaka syekhuna al-Bulqini walam aroh li ghairihi bi aini. Nggih. Pun pas. Baik. Aku heran karo kowe mangan iki opo to cukup lola lali ae. Qala al-muallif rahimahullahu taala bakal ditakoki abeh dong kecuali wong-wong sing tertentu termasuk sapa sing gak wong sing mati syahid. Ana sing ndawono wong sing mati dina Jumat atau malam Jumat. Lah malam Jumat iku diwiwiti mulai zawale dina Kamis lho, Jong. Ha, zawale dina Kamis. Dadi nek kowe mati Kamis sore wis masuk, Jong. Ha, dadi malam Kamis iku diwiwiti mulai apa? Zawale dina Kamis. Lah sing susah nek mati Jumat bakdo asar. Piye iku? Nek melu dina Setu. Hah? Apa gak? Tingkat terangan ya, Jong. Jadi malam Jumat itu diwiwiti saking zawal. Zawal itu berarti mancing itu Yorke mati Kamis jam 2. Iku hitungan sepadha karo mati malam Jumat. Berarti maknane gak ditakoni. Sing kula pikir balikan ya apa? Nak mati ini bar Jumaatan. Melu malam Setu berarti. Mosok ngono, Jong. Dawuhe ngoten. Qala wa annahum yus'aluna ba'da dafnihim fi kuburihim illa jama'atan angin golongan makhsusina kang ditertentokno kabeh wa annahum lan satune al-khalqu iku yub'atsuna ditangiaken sapa al-khalqu yaumil qiyamati ing dalam dina kiamat wa yuhasabuna lan dihisab sapa al-khalqu kabeh ditangekno lan bakal dihisab fil mauqifi ing dalam mauqif panggonan leren esuk ting dinten kiamat ala a'malihim ing atase pira-pira amali al-khalqi. Masyaallah, didhawuhi langsung kare Allah tentang amale. Nggih, iki berarti nek amal iki ana ganjarane, nek iki ana siksane. Ya Allah ya Karim. Jadi cara wong Jawa dimindi-mindi, sitok-sitok dituduhno amale. Illa man angin wong yadkhulu kang mlebu sapa man al-jannata ing surga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Artinya yub'atsuna iku ditangekno saka kuburan, Jong. Dadi kowe kuwabeh kuwi, Jong, atau sing wis mati puluhan tahun itu nanti teng dinten kiamat ditangekno kabeh ke kuburan, gak ana sing gak. Lan bakal dihisab kabeh kecuali wong-wong sing mlebu surga tanpa hisab. Wa anna a'malahum lan astune pira-pira amale al-khalqu kullahum yasqullaha yaskabiyani a'mal. Iku tuzanu ditimbang apa amal fil mizani ing dalam timbangan. Wa annahum lan satuhune al-khalqu iku yamurruna lewat al-khalqu jami'an halikabeh ala sirati ing atase wat. Wa annal mu'minina lan satuhune pira-pira mukmin iku yashrabuna padha ngombe mukminin min haudi nabiyina sanging telaga nabi kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa yanaluna lan padha merko oleh mukminin syafaatahu ing syafaate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati ing dalam dina kiamat. Lah niki pun la syafaate iku kuatah syafaate kanjeng Nabi macam-macam ya. Dadi kuwi besok wong iki bakal dihisab, amale bakal ditimbang, lan bakal nguwat kabeh gak ana sing gak. Kuwate luwih cilik tinimbang rambut, luwih landhep tinimbang pedang. Lan kabeh tiyang mukmin kecuali sing dialang-alangi sinten niku iku bakal ngombe kabeh teng telagane Kanjeng Nabi. Awas ngombe walaupun sak ombenan tok mboten badhe ngelak selawas-selawas. Kala napa iku jengene wa akbaru syafaatihi, utai luwih gedene pira-pira syafaate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafaatu iku syafaat al-uzma kang agung, fi faslil qada, ing dalam qada atau putusan kang misah. Kala wa ayat taqida lan yen to nekotna sapa mukallaf anna nabiyana ing sunan nabi kita sallallahu alaihi wasallam iku Arabiyun, iku bangsa Arab, Quraisyun, tur iku bangsa Quraisy. Nah nggih, wa mukallaf wajib nekotno. Apa jam? Nak Kanjeng Nabi niki wong Arab, bukan kok wong mayangan, tapi wong Arab. Kanjeng Nabi niki Quraisy. Kapane ana cuma pidato jare Kanjeng Nabi bukan orang Arab. Nggih, eling kowe. Gak karu-karuan saiki, Cung. Wa huwa nabiyuna iku Muhammad ibn Abdullah niki nasabe. Wingi disebut ing sirah ya. Inuril Nurul Uyun, sesuk pelajaran insyaallah bedaan situ apalah nasab sesuk ya. Elingno teng sesuk. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Huzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Wa ummuhu utawi ibu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku Aminatu Sayyidah Aminah bintu Wahab ibni Abdi Manaf ibn Zuhrah ibni Kilab. Ibni Abdi Manaf niki mboten Abdi Manaf bae Kanjeng Nabi benten. Kala jadi abah ibu Kanjeng Nabi abah ibu Kanjeng Nabi kumpul teng sinten niki ki Kilab. Wa annahu lan satuhune Kanjeng Nabi iku abyadu iku wong kang putih, musyrabun tur iku dicampur bihumratin kelawan abang. Wa annahu lan setune Kanjeng Nabi khatimul anbiya iku wong kang mungkasi pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira wong kang diutus. Wa annahu lan setune Kanjeng Nabi iku wulida dilahirkan Kanjeng Nabi bi Makkah ing dalem Makkah, wa bu'itsa lan diutus Kanjeng Nabi biha ing dalem Makkah, wa hajara lan hijrah Kanjeng Nabi ilal Madinatil Munawwarah ba'dal Isra'i ing dalam sausi Isra', wa mata lan kabunut Kanjeng Nabi biha ing dalam Al-Madinah, wa dufina lan tisari'aken Kanjeng Nabi biha ing dalam Al-Madinah fi baiti Aisyah ing dalam daleme Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Kanjeng Nabi niku nasabe kados kala wau wa mukallaf kudu roh kabeh. Kanjeng Nabi rupane putih semu abang. Akhir anbiya wal mursalin. Berarti setelah Kanjeng Nabi mboten wonten nabi meneh, mboten wonten rasul meneh. Kanjeng Nabi dilahirna di ya Sofi. Kanjeng Nabi akidatul awam. Ah, kapundhute teng Madinah disarekna teng daleme Sayyidah Aisyah. Wa anna syari'atahu lan satuhune syari'ate Kanjeng Nabi iku nasakhat. Iku ngrombak apa syari'atahu. Jami asy-syara'i ing sakabehane pira-pira syariat as-sabiqati kang disi alaiha ing atase syariatahu. Wa tabqalan tetep apa syariatahu mustamirratan hal terus ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. Jadi syariat-syariate para anbiya riyin sedaya dimansuh kali syariate Kanjeng Nabi. Jadi sing diamalno cuman syariate sinten? Kanjeng Nabi. Lan syariate Kanjeng Nabi ora tinasah kalih napa kemawon ila yaumil qiyamah. Sedaya mbon wajibu alal mukallaf wallahu taala alam.